tidak pernah rugi dengan berhati-hati. Karena kecerobohan adalah awal kesengsaraan. Tidak berhati-hati berucap, maka akan menjadi fitnah. Tidak berhati-hati bertindak, maka akan menjadi musibah. Dan tidak pernah orang jatuh karena menendang batu yang besar. Orang terjatuh justru karena kerikil yang kecil. Percayalah, karunia Allah yang besar adalah ketika kita selalu berperhitungan dengan apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, apapun yang menjadi buah karya kita dunia wal akhirat. Percayalah, kehidupan berbahagia adalah milik orang-orang yang bisa menjaga diri, dan berhati-hati adalah bagian dari kunci hidup ini. Assalamualaikum. Kang Emki, paku itu mau diapakan? Paku ini, ya tentu saja harus diletakkan di tempat yang tidak terlalu membahayakan buat orang lain. Kalau sampai kena, kan kasihan. Ada-ada aja. Buat apa paku itu disingkirkan? Biar saja paku itu di situ. Yang penting, kaki kita tidak menginjaknya. Kang Emki, pakunya disimpan di situ aja, biar aman. Sudah ya Kang Emki. MC, selagi kita bisa melihat dan membantu menyelamatkan orang lain dari bahaya, alangkah baiknya kita bisa lakukan. MC Ed, awas, hati-hati kulit pisang. Tidak pernah rugi dengan berhati-hati. Karena kecerobohan adalah awal kesengsaraan. Tidak berhati-hati berucap, maka akan menjadi fitnah. Tidak berhati-hati bertindak, maka akan menjadi musibah. Dan tidak pernah orang jatuh karena menendang batu yang besar. Orang terjatuh justru karena kerikil yang kecil. Percayalah, karunia Allah yang besar adalah ketika kita selalu berperhitungan dengan apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, apapun yang menjadi buah karya kita dunia wal akhirat. Percayalah, kehidupan berbahagia adalah milik orang-orang yang bisa menjaga diri, dan berhati-hati adalah bagian dari kunci hidup ini. Assalamualaikum. Kang Emki, paku itu mau diapakan? Paku ini, ya tentu saja harus diletakkan di tempat yang tidak terlalu membahayakan buat orang lain. Kalau sampai kena, kan kasihan. Ada-ada aja. Buat apa paku itu disingkirkan? Biar saja paku itu di situ. Yang penting, kaki kita tidak menginjaknya. Kang Emki, pakunya disimpan di situ aja, biar aman. Sudah ya Kang Emki. MC, selagi kita bisa melihat dan membantu menyelamatkan orang lain dari bahaya, alangkah baiknya kita bisa lakukan. MC Ed, awas, hati-hati kulit pisang.